Setelah terakhir pada 17 bulan 1 yang lepas, dan tajuk kita masih lagi berbicara tentang hal bagaimana ingati kematian dan kehidupan akhirat, zuhud pada dunia. Pada pagi ini saya nak bawa kepada tuan-tuan melengkapkan kitab kita ini, iaitu muka surat 21. Dalam kitab kita ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Unusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma innaka a'fuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa'asirna wa la tu'sir alayna warzina warzu anna. Allahumma ja'al khayra a'marina awakhiraha wa khayra a'malina khawatimaha waj'al khayra ayyamina yawma nalqaak ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidina fi Filastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din la siyama al-kuffar al-musta'mirin al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jama'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka khabar gembirakanlah kepada semua hamba-hambaku, yakni Allah Azza wa Jalla, yang mendengar bicara dan perintah Allah, lalu mereka menuruti apa yang di
ajar yang diperintah oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah Allah, dan mereka lah orang-orang yang bijak dan berakal. Cerdik, bijak dan berakal. Surqallahul Azim, Surah Az-Zumar, ayat 17-18. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan Allah tadilah. Mereka itu kata Allah di atas saat mereka menunaikan apa aku suruh, aku perintah, dan menuruti apa yang aku suruh dan perintah itu, kata Allah, yang pertama, mereka lah orang dapat hidayah Allah, dan yang kedua, Allah sebut itu orang paling bijak dan berakal di kalangan manusia. Az-Zumar 17-18, boleh rujuklah kemudiannya. Yang berbahagia dihormati dan kuasa pengurusan kuliah duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran para jamaah yang meramaikan Majlis Ilmu Saban hari tanpa cuai, yang jauh pun datang, yang dekat pun sampai, boleh jadi yang merangkak pun sampai, tapi taklah sampai merangkak, sampai dalam keadaan kursi roda dan maksud kauzuran pun boleh sampai. Saya ucap tahniah sangat-sangatlah. Ada satu jemaah, bukan seorang-seorang lah, seorang dua jemaah, satu kuliah duha saya di belah hulu Kelang. Kursi roda disorong oleh suami. Isterinya lah yang suruh dia, suami sorong dia. Tiap minggu ada. Dua minggu sekali. Dah bertahun-tahun dah. Masya Allah. Seorang itu, anaknya bawa bondanya, maknya, kursi roda ke masjid untuk berduha. Pun bertahun-tahun. Dan saya tengok dalam kebegitu rupanya keadaan orang yang dalam keadaan begitu uzur dah, tak boleh sampai ke masjid untuk duduk berduha satu jam lebih kurang dengan berduha solatnya, Allahu Akbar. Ini adalah merupakan tanda-tanda awal insyaAllah. Bakal-bakal penghuni syurga. Kita yakin macam itulah. Kerana tiket ke syurga itu memang begitu sifatnya. Orang yang dalam keadaan letih penat pun cari ilmu, tiket syurga lah tu. Dalam keadaan sakit pun datang belajar dan datang beribadat di masjid di surau, duduk dalam majlis ilmu, tiket syurga lah. Kongsi, dalam ni, dia satu makcik, orang makcik. Sedia sihat, dia orang lihat. Dah meninggal dah. Masih ada. Dia yang kaki, masih sihat. Sekarang ni dia dah tak ingat, anak dia bawa setiap hari. Masya Allah. Ada sekarang? 83 tahun. Tak dia bawa. Ada sini Ustaz. Hari ni baru sampai sana. Biasa kalau mak tu tak ingat dah. Tak kenal kami dah. Tapi dia boleh jalan lagi Ustaz. Allah Akbar. Pakai pampas Ustaz. Subhanallahil Azim. Pahala tu dia bukan sekadar untuk maknya, walaupun mak dah lupa. Anak tu sendiri. Pertama, khidmat untuk ibu. Kerana ilmu. Kedua, datang belajar ilmu, mendengar ilmu. Banyak kelebihan. Saya doakan mudah-mudahan puan hajah kita yang boleh kekal begitu istiqamah, mudah-mudah Allah permudahkan insyaAllah. So Allah tidak pernah akan menutup pintu rahmat dan kebaikan kepada hambanya. Kerana sifat Allah ialah rahmatuhu wasi'atun, rahmat Allah itu luas. Tak apalah
Kalau kita dapat melihat orang-orang sebegini di depan mata kita, sekurang-kurangnya semangat kepada satu hari nanti. Ya Masih Hawa Al-Afiyat ini. Saya kadang-kadang sebut ini kat seluar, bukanlah nak sebut semata-mata. Biar tengok orang kursi roda sampai ni pun makcik kita sampai, anaknya pimpin. Padahal makcik tu tengok apa dah. Tuan-tuan sekalian, yang bercakap ni saya sendiri, ada upaya ke tidak nanti? Kalau sampai Allah berikan saya upaya, tak macam sekarang, ceramah pun tak boleh. Mata pun dah kabur. Ingatan dah tak pun nak kuat. Lupa dah banyak perkara. Tangan kaki pun tak sekuat sekarang ni. Melangkah tak mampu. Saya pun tak boleh bagi jaminan. Saya datang, kekal datang, tak berceramah, tak duduk di belakang. Dengar macam lain berceramah, orang muda-muda. Saya tak boleh bagi jaminan. Apakah satu hari akan datang dalam keadaan saya begitu uzur, dah dikursi rodakan, ditolak oleh anak ke cucu ke? Apakah jaminan saya duduk belakang sekali? Mari duduk satu jam, setengah jam, tak lama sikit, dengar penceramah menyampaikan ilmu. Yang dulu saya pernah puluhan tahun berceramah di pentas yang sama. Saya kata tak ada jaminan. Kecuali, illa man rahimal, kecuali Allah, Allah beri rahmat. Betullah, dalam hidup kita ni tuan puan-puan, tolong jaga, tolong pelihara empat perkara. Minta maaf lah saya sebut ini sebab saya pun ada catatan pan saya. Maksud saya kaitkan orang uzur datang, orang lemah datang ni, tolong ingat empat perkara. Ini pesanan daripada para ulama kita. Tapi daripada hadis Nabi jugalah, tapi saya ambil daripada kesan ulama. Kata mereka, dalam hidup kita seharian, saat usia masih ada, rezeki masih ada, kekuatan fizik masih ada, dalam keadaan kita masih dalam ingatan baik seolah-olah, ingat perkara. Empat perkara. Yang pertama kata mereka, yang paling utama sekali, ialah kita berharap penyudah kita dalam kebaikan. Itu yang pertama. Kita letak dalam konteks negara kita, kita nak penyudah kita dalam kebaikan. Khusnul khatimah. Fikir sekarang lagi. Makcik yang disebutkan tadi, dah lupa dah segala-gala. Tengok apa dah. Cuma sampai anaknya pimpin bawa mari dengan wheelchair. Dia tak wheelchair, tak dia boleh jalan. Dia berjalan. Boleh jalan tapi belakang. Dipimpin sampai boleh sampai. Allahu Akbar tuan-tuan, puan-puan. Ini di antara maksud empat tadi. Pertama ialah nak mendapat husnul khatimah. Setiap langkah jalan dia melangkah itu, daripada rumah ke tempat ini, malaikat doakan kerahmatan Allah, berikan pahala tolak satu dosa. Itu yang pertama. Ingat kita usul khatimah. Yang kedua kata para ulama, dalam keadaan kita ada rezeki, kesihatan baik, tenaga begini baik, dan masa begini sempurna. Yang kedua kata para ulama, ingatlah bahawa semua nikmat kita miliki adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat begitu. Apa yang aku ada, yang aku nikmati, semua milik Allah belaka. Bukan milik aku. Aku sekadar pemegang amanah semata-mata. Semua milik Allah baka. Dia berhak ambil, dia berhak beri, dia berhak ambil dan beri. Ingat begitu. Jadi kita tak sombonglah. Yang ketiga, kata para ulama kita, ingat yang ketiga, dalam kita ngasih walafiat ini, kita maksimumkan amal ibadat kita dengan segala kekuatan. Maksimumkanlah masa, tenaga, waktu. Penat pun datang, letih datang. Itu maksimumlah tu. Kerana ilmu, kerana iman, agama. Maksimumkan. Dan upaya kita masih ada. Dan keempat, melengkapkan semua tiga tadi, keempat mesti kita ada dalam hidup. Doa, doa dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Doa lah. Kita bukan cakap doa nak makan apa, nak minum apa hari ni. Rezeki banyak mana? Tak, kita doa. Kalau aku Allah beri kesihatan, aku nak hidup dalam keimanan. Aku sakit, ya Allah pun aku boleh nak mati dalam keimanan. Kita doa. Tuhan aku sehat, aku datang, alhamdulillah. Aku sakit pun, aku datang dengan ceramah ilmu. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata ulama kita, empat perkara ini, perkara yang jangan kita lupa dalam tengah kita sehat afiat. Kita nak usul khatibah, betul. Kalau itulah harapan kita, dengan doa kita kita bawa dalam hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah, Allah tidak akan kecewakan kita, dan Allah tidak akan jadikan kita dalam keadaan sempit perjalanan usia dan umur kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mukadimah ini sebab dalam pemikiran saya tadi, di awal mukadimah tadi, saya ingat balik. Apa berlaku kepada sahabat kita yang wheelchair pun datang, hari ini pun tiba-tiba dapat cerita pula macam daripada Kak Salwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami dan amal kami, ibadat kami, ilmu kami dan kebaikan kami, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Kami ingin hidup dalam keimanan dan mati dalam keimanan. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu pada pagi ini. Setelah terakhir pada 17 bulan 1 yang lepas, dan tajuk kita masih lagi berbicara tentang hal bagaimana ingati kematian dan kehidupan akhirat, zuhud pada dunia. Pada pagi ini saya nak bawa kepada tuan-tuan melengkapkan kitab kita ini, iaitu muka surat 21. Surat 21 dalam kitab kita ini, di mana tajuknya masih lagi sambungan yang lepas. Dan saya tertarik untuk menafsirkan, memberikan kupasan kepada apa yang tertera kitab tuan-tuan ini, iaitu kata-kata seorang tokoh, Abu Al-Itahiyah, dalam syairnya. Tu ada terjemahan kan? Depan saya ada bahasa Arabnya. Ini terjemahan, depan saya ada bahasa Arab. Asal Arab dengan saya ada nasnya sekarang ni. Saya tertarik sebab dia berikan syair yang menyentuh jiwa dan perasaan kita. Abu Al-Itahiyah, seorang tokoh besar di kalangan para ulama silam kita yang terkenal bidang bahasa dan bidang ilmu agama sekalilah. Apa dia kata? Cuba tengok dalam catatan tu. Terjemah ada depan tuan, betapa anehnya manusia yang sekiranya mereka berfikir. Terjemah bahasa itu terjemah. Saya bunyi macam bahasa Arabnya. Saya kena tengok bahasa Arab dan terjemah. Barulah terasa zuk itu. Dia kata, ya ajaban linnasi law fakkaru wa hasabu anfusahum absaru wa abaru dunya ila ghairiha fa innama dunya lahum ma'baru la fakhra ila fakhru al-tuqa ghadan idha dhammahum al-mahsharu la ya'lamu an-nasu anna at-tuqa wal-birr kana khayran ma yudakhkhar ajibtu lil-insan fi fakhrihi وهو غدا في قبره يقبر ما ذال من أوله نطفة وجيفة آخره يفجر أصبح لا يملك التقديم ما يرجو ما يرجو ولا التأخير ما يحذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضي وما يقدر itu bahasa Arab. Nas depan tuan-tuan tu lah terjemahnya. Tengok satu-satu. Saya kena baca yang ini. Ini amanah ilmu. Saya terkesan. Apa kata Abu Al-Itahiyah? Namanya ialah Abu Al-Itahiyah lah. Dikenal macam tu. Nama sebenar tak disebut lah. Dikenal Abu Al-Itahiyah. Dia kata apa? Ya ajaban linnasi law fakkaru. Betapa aneh manusia yang sekira mereka berfikir. Sebab kita dalam hidup beragama ni,
banyak benda kita nak fikir sebenarnya. Betul tak? Terutama fikir ke mana? Fikir untuk berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa bekalan aku? Kalau aku mati tanpa ilmu, aku mati tak sempat bertaubat, aku mati mengejut tak sebut amal salih, kalau aku mati tengah buat maksiat, aku mati tak capai khatimah. Contohnya, berfikir ke arah itu. Dan memang pun pemikiran ini kita kena buka seluas-luasnya. Bukan semata-mata itulah urusan dunia kita fikir juga. Nak balik kampung bila, nak balik hari raya, hari berapa, itu kita fikirlah. Perancangan. Tetapi dalam agama ini, kata ayatnya, ya ajaban, linasi lau fakaru. Anehnya kata betapa aneh manusia yang sekiranya mereka berfikir. Tentang apa? Kata dia, wahasabu anfusahum absaru. Iaitu, dan mereka bermuasabah diri, maka mereka akan dapat melihat dengan mata hati. Ini yang kita kena fikir. Kita fikir macam mana? Muasabah diri kita. Dan tengok dengan mata hati, bukan mata kasar semata-mata. Tengok mata hati kita. Dengan mata hati. Jadi kata Abu Atayyah ini, wahasabu anfusahum absaru. Kalau mereka betul-betul merenung diri mereka masing-masing, mereka nampak jalan. Terutamanya, hal-hal agama, ilmu dan amal salah, kematian. Betullah tuan-tuan sekalian. Kita dalam kehidupan seharian, sebab saya bukan orang lain. Berapa banyak masa kita habiskan dalam hidup harian kita untuk merenungi tentang isu kematian, isu husnul khatimah, isu amal kita, isu ibadat kita. Berapa persen kita habiskan masa itu? Saya tak boleh jawapan pada tuan-tuan sebab masing-masing ada jawapannya. Saya ada jawapan saya sendiri. Berapa banyak masa kita habiskan? Merenungi. Jangan kita pandang lekeh. Sebab bila manusia dapat merenungi hal-hal demikian, tak langsung kita akan insaf dan sedar. Tengok bagaimana diajar oleh para alim ulama kita salafun salih. Contohnya Abu Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, seorang tokoh hebat di kalangan ulama tabi'in yang digelar sebagai penghulu pada ulama tabi'in beliaulah. Abu Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Apa keadaan beliau? Kata para ulama'nya, sorry, kata di kalangan anak-anak muridnya, talamizuhu, anak muridnya, guru kami ini, iaitu Al-Hasan Al-Basri, Abu Hasan Basri, kami kadang-kadang bila tengok wajahnya, kami nampak semacam air matanya tak pernah kering. Ditik wajahnya semacam kena nampak air mata tak kering. Mana ada saja air mata berkelopak di kelopak matanya. Ada kelopak matanya. Soalan macam, bukanlah menangis manjang, tapi kami nampak air mata macam tak kering. Dan kami tengok ke wajahnya. Lalu satu hari, kami cuba melihat apa keadaannya. Anda boleh cerita ni. Bagaimana keadaan guru mereka, Abu Hasan Al-Basri, rahmatullahi alaihi. Satu ketika, kami bersolat dengan guru kami. Kami solat dengan mereka. Solat dikatakan solat sunat, kata solat tahajud. Solat guru kami. Dalam tengah kami solat itu, kami mendapati guru kami dalam keadaan sedang bersujud, tak bangkit-bangkit. Lama sujudnya. Atala fi sujudi, memanjang sujudnya dan tak bangkit. Kami beranggapan mungkin dah pengsan kau, dah mati kau. Tapi kami biarkan. Tiba-tiba guru kami bangkit daripada sujudnya
Ini solat sunat ni tuan-tuan, bukan solat wajib ni, solat sunat. Lalu sesudah kami solat wajib pada pagi itu, kami bertanya kepada guru kami Abu Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Lima aqtalta fi sujud? Kenapa engkau tuan guru memanjang dalam sujud? Kenapa engkau panjangkan masa sujud tadi? Lima aqtalt. Bahasa Arab mana kenapa panjang waktu sujud? Apa jawab Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi? Dia kata, aku teringat balik sebab Nabi pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, saat paling hampir hamba dengan Tuhannya bila? Wahuwa sajidun, ketika hambanya sedang bersujud. Itu paling hampir dengan Tuhan tu. Maka kata Hasan Basri, aku bercita-cita saat itulah aku, kalau boleh aku diambilnya nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nak pulang kepada keadaan aku sedang sujud dari cecah ke bumi, dan aku sedang sebut nama Allah dalam sujud aku. Itu tujuan. Tapi dia tak mati begitu. Tapi harapannya. Tuan-tuan sekalian, hinggalah satu ketika ada murid yang lain pula. Kami, akulah, kata dia, pernah musafir dengan guru kami, Abu Hasan Al-Basri tadi. Di cerita lain pula ni. Direkodkan dalam satu riwayat, bagaimana kata murid yang bersama musafir pada dengan tuan guru ini, bila sampai satu lokasi kami duduk dan bermalam, di awal paginya, aku tengok guru aku sedang duduk dalam keadaan, macam mana nak terjemah, nak contohkan, termangu dalam keadaan, termenunglah macam tu. Dia bangun tidur, dia tak bergerak, tak bangkit, macam termenung. Dan aku merapati guru aku, Hasan Basri, Nabi, apa yang berlaku oleh tuan guru? Ni dalam puan musafir ni. Kata Hasan Al-Basri rahmatullah, sesungguhnya bila aku buka mata awal pagi ni, aku dapat merasakan bahawa Allah pulangkan balik nikmat usia buat aku untuk hari ini. Sedangkan aku diambil nyawa oleh Allah semalam. Maksudnya, semalam tu macam dah mati dah. Pagi ini bila aku bangkit bangun, aku nampak segala-galanya seolah Allah pulangkan balik nikmat usia kepada aku. Lalu kata murid tadi, guru aku pun baka bukaan, dia menangis. Menangis sungguh-sungguh. Kerana diinsaf bagi Allah pulangkan balik usia dia pagi itu. Sedangkan malam dia telah diambil nyawa, diambil nyawa oleh Allah Azza wa Jalla, dan meninggal dah. Soalan macam itulah. Tuan-tuan, rekod ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab. Saya tanya diri saya tadi, bukan orang lain. Kita dalam hidup berapa banyak masa kita gunakan kotak pemikiran kita ini ingat tentang persoalan iman, tentang amal, tentang ibadah, kematian kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, itu musibah namanya. Sebab kata Abu Al-Atahiyah tadi, ya ajaban, anehnya manusia ini, kalau mereka gunakan akal mereka untuk apa? Renung diri mereka dengan mata hati. Bila kita guna mata hati, merenung kita masing-masing, kita akan tahu di mana kekuatan, di mana kelemahan, di mana dosa, di mana maksiat kita pada Allah Azza wa Jalla. Itu satu perkara. Yang keduanya ialah, absaru ini, terjemahnya mata hati, sebab apa? Sebab kita dalam nak berubah, nak mencari na'mat-na'mat hidup yang Allah radai, ingat tentang kematian apa, dosa pahala, kita kalau guna secara mata kasar, tak ada tuan-tuan. Mesti guna mata mata hati. Dalaman kita kena bercakap.
contoh saya ambil. Ini panjang sikit ni. Syair ni syair yang cukup besar ni. Disebutkan para ulama syair yang begitu bermakna untuk direnungi. Sebab tu saya baca dia bahasa Arab tu. Sebab tak baca bahasa Arab, baca tak puas hati. Sebab nas tu ada bahasa Arabnya. Terjemah kita ada. Baik. Sebab itulah kita, bila kita guna mata hati, dia lebih menginsafi akan apa saja perkara dalam hidup kita. Contoh mudah saja. Kalau saya bagi contoh yang mudahlah, tapi mungkin tak semudah itu bagi orang lain. Sayalah, saya cuba. Kita tengok dengan mata kasar. Kuburan di jalanan. Kuburlah kubur, kubur, makbarah. Maksudkan saya tengok, kita lalu belah sana kanan, kadang belah kiri, belah kanan jalan, nak ke mana? Jumpa kubur, jumpa tak? Jumpa. Jumpa. Kalau balik ke jalan kampung-kampung tu, banyaklah tanah kubur jalanan tu. Nak pergi Kuala Selangor, saya ingat saya 6, saya pergi 2 minggu lepas, saya tengok-tengok tak kurang daripada belas juga lebih jalan tu. Kalau ketua garang tu betul pergi jalan sungguh. Fake light, tapi berhenti. Lama tengok belah kiri tu. Berapa lama kita tengok mata kasar, tengok sajalah. Oh, kubur lama. Ni orang tak bersih kubur ni. Nampak macam tak berapa sempena. Kita bercakap sebab tengok dengan mata kasar. Tapi kalau mata tu bercakap, tengok kubur saja. Allah, itulah tempat aku juga satu hari akan datang. Itulah kediaman aku satu hari akan datang. Kita bercakap mata hati, kita akan menangis. Kita menangis sebab apa? Kita menginsafi. Mata hati bercakap, kubur itu walaupun di Tanjung Karang, itulah tempat aku satu masa akan datang. Bila-bila masa saja. Ada yang telah mati mungkin 5 tahun, 10 tahun, meninggal anak isteri keluarga, aku pun akan ikuti sama. Yang bercakap mata hati, mata hati. Itu contoh yang simple. Jadi bila mata hati bercakap, dia akan bawa kita banyak benda-benda menginsafkan. Tapi kalau mata yang berbicara, dia tak boleh bawa kepada ke dalam hati kita untuk memahami satu perkara. Tengok sajalah. Macam orang tengok masjid. Wih, gah masjid ni. Berapa juta? Dia tahu juta terus. Sebab nampak masjid hebat. Betul lah. Mata dia tengok. Tapi kalau mata dia cakap, Allah, inilah lokasi ilmu, lokasi ibadat, pengkalan iman, menariknya boleh hadir ke masjid setiap waktu, seronoknya dapat ibadat. Lain. Tapi kalau mata kasar, sekadar tengok banyakan cantik, oh hebatnya mungkin juta, berapa 20 juta aku ni. Ni yang macam apa ni nama ni? Ambil gambar sekejap. Contohnya. Selfie sekejap, tengok. Hantar kepada FB. Tapi kalau mati bercakap, Allah, nikmat jadi ahli masjid, seronok jadi ahli masjid, dapat ilmu, dapat belajar, dapat nambah iman, dapat kebaikan, dapat pahala. Dia lain. Jadilah di antara kata Abu Al-Atahiyah, wahasabu anfusahum absaru. Bila kita guna akal dengan bijak, hitung diri, kita akan dapat sesuatu yang sempurna dengan mata hati. Kata dia, wa'abaru dunya ila ghairiha fa innama dunya lahum ma'abaru. Ni tengok tuan-tuan, tuan-tuan tengok yang Melayu lah. Kalau cakap bahasa Arab ni, ambil lah. Ya, saya bahasa Arab, saya pegang lah dia. Tengok bahasa Melayu. Wa'abaru dunya, dan mereka itu menyeberangi dunia ke dunia yang lain. Ke dunia memang jambatan. Tengok. Wa'abaru dunya ila ghairiha. Terjemahnya, mereka akan menyebarang dunia ke dunia yang lain. Kerana dunia memang ada jambatan. Fa innama dunya lahum ma'baru. Dunia ni tuan-tuan, jambatan ke mana? Ke akhirat. Satulah orang di atas jambatan tak lama. Tak ada orang berkampung atas jambatan. Dilaluilah jabatan paling panjang di mana kita Malaysia ni. Pulau Pinang selama dah tak nak jabatan pertama kedua tu, lama tak ke sana. Kita lalulah, kalau 10 minit pun minit lah, setengah jam ada ke? Tak sampai.
Saya pergi dulu lama-lama tak pergi ke sana. Tuan-tuan, jabatan orang tak lama. Sekadar untuk laluan menghubungkan ke sini dengan belah sana. Maka dunia ini, kata dia ialah ma'bar, merupakan jabatan menghubung kita dengan alam akhirat. Tapi berapa ramai kita memahami dunia adalah jambatan ke akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi pernah sebut begitu dalam satu hadis kepada kita. Satu hari Nabi SAW musafir dalam perjalanan, dan Nabi bercakap kepada sahabat, nilai musafir itu sendiri apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia itu illa karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Nabi kata kita ni, dan betulan pun Nabi sallallahu musafir dengan sahabat, kena ambil peringatan musafir dengan Nabi kata apa? Kita ini sebagai seorang mukmin, seorang manusia, kita sedang bermusafir. Dah kita penat, kita berehat sekejap. Bawa sebatang pokok yang rendang. Istadhalla tahta syajaratin. Dalam maksud berehat untuk hilangkan kepenatan. Kalau ada bekalan makan, nak makanlah sekejap. Bekal minum, minum sekejap. Sebab pokok rendang, cuaca pun tenang. Dah selesai semua itu, mungkin setengah jam, satu jam berehat. Jamanlah. Samarah wa taraka. Kemudian berjalan akan ke mana pergi? Ke tempat dia tujui. Nabi ibaratkan dunia macam tempat kita berteduh sekejap. Dengan tuduhan rumahnya, kediaman tuduhanlah kita. Tapi, dah sampai masa, kita akan tinggalkan semua itu. Atas apapun nikmat dunia kita miliki. Baik harta, kediaman, rumah tangga, keluarga, anak pinak, kekayaan, kecintaan, kesayangan kita miliki, semua tidak akan bersama dengan kita. Ibaratnya, kita sedang berada di jambatan sekejap, kita nak merentasi jambatan ke tempat yang lain kemudiannya. Itu ibarat yang mudah, tuan-tuan. Dan hal inilah yang kita kena renung balik. Bukan dari dunia kita tak cari, bukan. Jangan salah faham. Kerana nilai sayang, kasih, kehendak, kemahuan dunia tetap ada mati manusia yang berakal. Dia nak kepada kekayaan, harta benda, keluarga yang berjaya besar. Dia nak. Tapi itulah sekadarnya. Kita tak bergantung selama-lamanya. Dan sampai masa kita berpisah ke kasih. Satu hari datang Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Jibril kata kepada Nabi? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Tiga benda Nabi sebut. Diperingatkan Jibril. Jibril ingat Nabi tiga perkara. Yang kata Jibril, Nabi dengar. Ya Muhammad, hey Muhammad. Jibril kata kepada Nabi dengan panggilan Ya Muhammad. Aish ma syi'ta. Pertama, hiduplah kamu. Fa innaka mayyitun. Bila sampai masa, kamu akan mati. Satu. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kamu nak sayang, kasih cinta, sayanglah. Sebab itu tabiat manusia. Sayangkan anak, isteri, keluarga, harta, sayangkanlah. Tapi bila sampai masa, berpisah. Tapi kamu sayang berpisah daripada kamu. Baik keluarga, anak, isteri, harta, berpisah. Yang ketiga. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kamu buat apa, buatlah. Kamu ada kemahuan, keinginan, nafsu, buatlah. Tapi ingat,
satu hari kamu akan dibalas, dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hukuman datang, baik atau buruk. Fa innaka majzum, kamu akan dibalasi. Nak buat-buatlah. Tapi bila sampai masa, fa innaka majzum bih. Tengok tuan-tuan. Jibril sebut Nabi tiga perkara. Dan kesemua itu adalah hal-hal kedua. Ni adalah tu. Sayang, kasih, cinta. Buat apa saja dunia. Bila sampai masa di sana ada pembalasannya. Maka disitulah kata Abu Al-Aitayah tadi. Dia kata apa? Wa'abara dunia ila ghairi. Manusia ini sedang merantasi kejematan yang lain. Dunia yang lain. Dunia itu maksud dunia apa dia? Akhirat lah. Dan kata dia, fa'innama dunia lahum ma'baru. Dan dunia itu ada jambatan yang sedang dilalui. Maka tuan-tuan, jadikanlah dunia ini jambatan ke akhirat. Tidak ada di sana orang yang rugi sama sekali. Dalam dunia yang dia ada sekarang, imannya bertambah, ilmunya bertambah, amalnya bertambah, pahalanya bertambah-tambah. Tak merugikan kita. Satulah kita boleh, kalau boleh berhabisan dengan nikmat dunia semah-mahunya. Dalam urusan harta, ada harta, sumbangkanlah ke jalan agama. Kita ada masa, habiskan masa ke jalan iman dan taqwa. Ada tenaga, habiskan tenaga ke jalan baik dan jalan taqwa. Apa kita ada? Kita tamatkanlah, habiskanlah dengan tujuan-tujuan ke kebaikan. Ini kata Abu Rizal merupakan jambatan. Dia kata apa lagi? La fakhra illa fakhru ahli tuqa gadan idha zammahumul mahsyaru. Tengok terjemah di bawah tu. Tidak akan ada kebanggaan kecuali taqwa. Ketika mahsyar berterbentang, sungguh mereka akan sedar. Ni tuan-tuan sekalian, tiga rangkap tu, daripada dua rangkap sebenarnya, dua rangkap je, tapi terjemahnya macam itulah. La fakhra illa fakhru al-tuqa gadan idha dhammahumul mahsyaru. Tak ada suatu kebanggaan kecuali taqwa. Pakaian kita, harta kita, kebanggaan kita, kehidupan kita adalah taqwa. Yang kekal depan Allah nanti taqwa. Yang lain tak kekal. Keturunan, harta, pangkat tak akan kekal. Yang kekal depan Allah nanti ialah orang yang bertakwa, al-muttaqun. Surah Al-Hujurat 13, apa kata Allah Azza wa Jalla? Dalam surah Al-Hujurat 13, Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di antara kamu, orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di padang mahsyar nanti, titik beza kita tidak semacam titik beza dunia. Dunia sekarang, di dalam dewan kuliah duha kita ni pun, titik beza banyak. Yang berharta, yang berpangkat, yang sekian-sekian tak nak sebutlah, saya banyak-banyak sangat. Di sudut kecantikan ke, peparas ke. Beza-beza kita ni. Ada nilai masing-masing. Yang kaya dengan kekayaannya. Berpangkat dengan pangkatnya. Dulu masa bekerja, dah pencen. Mungkin pencen jusa contohnya. Belah ribu gaji sebulan. Dan pencen pun boleh tahan juga. Contohnya lah. Kaya harta. Kaya dunia boleh jadi. Di sudut kecantikan paparas pun berbeza-beza. Ada yang cantik. Ada yang handsome macam-macam. Tapi bila sampai daripada mahsyar nanti,
titik beza kita ialah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan sekalian, bila disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi attaqakum, Al-Hujurat 13 tadi, itu nilai yang paling abadi, yang paling benar, si Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia di pada masyarakat hanya boleh berbangga dengan nama taqwa. Bukan keluarga yang ramai, anak pinak yang berjaya, harta yang banyak. Dunia manusia berbangga dengan macam itulah. Dia boleh istiharkan banyak mana harta dia miliki. Dia tunjuk pada orang, itulah keadaannya. Dunia ni dunia medsos. Dia tunjuk rumahnya sekian-sekian harta, harga. Dia punya kedudukannya tinggi di masyarakat sekian-sekian. Dia sebar dalam medsos. Dunia medsos sekarang ni. Orang boleh nampak, oh hebatnya dia, kayanya dia, pangkat tingginya dia. Itu dunia. Dia boleh sampai di depan Allah nanti, Allah hanya tengok orang-orang yang paling bertakwa saja. Betullah kita kadang-kadang bila fikir benda macam ni, saya termasuk cakap ini, terasa gegerunan tuan-tuan, terasa gerun. Apa tak gerunnya? Kerana semua yang kita ada di atas muka bumi, baik apa kita nikmati, hilang. Nilainya tak ada lagi dah. Kalau kita datang dengan ilmu yang cukup di dada, amal cukup dalam hati, iman kental dalam jiwa, atas faktor dunia juga. Masa kita di bumi, Allah dalam kita di bumi, kita buat ibadat. Ada harta, kita sumbang jalan kebaikan dengan sedekah derma zakatnya. Ada masa kita gunakan kebaikan, tak apalah. Bisa daripada masyarakat, takwalah kita. Ketika itulah kita akan nampak apa kadar kita yang sebenar-benarnya. Jadi kata, kita punya siapa ni? Abu Lutai dia kata apa? La fakhra illa fakhru ahli taqwa. Tidak ada satu kebanggaan kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ghadan idza dhamma al-qamashur masyaru, ketika masyar terbentang, itulah saat ketikanya. Dan hingga ada riwayat sebut, ini hadis Nabi sebut kepada kita. Dalam nas disebutkan Imam Al-Baqi sebut kepada kita, manusia akan terkejut bila Allah bentangkan mahsyar secara terbuka, manusia akan dalamkan terkejut. Apa terkejutnya? Mereka mula berfikir, bagaimana aku nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana aku nak menghadap Allah Azza wa Jalla? Dengan apa? Ini kepada golongan yang tak ada amalan ni. Golongan yang beramal tak ada masalah. Mereka dah bersiap dengan amal masing-masing. Dan golongan kecil, golongan tak beramal. Dan mereka merepek dan berkata, kenapa kami dibangkitkan? Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd. Lalu mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat sebelumnya, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Surah Ar-Ra'd. Ayat nak cari sendirilah. Gaji-gaji buku Quran jumpalah tu insyaAllah. Allah sebut begitu. Dia kata, masyar kami bangkitkan manusia kembali. Lalu ada yang kata, lima hasyartani. Tuhan kenapa bangkitkan semula aku ni? Dia mula dah meracau lah tu. Lalu dia mula merapu. Kenapa engkau bangkitkan kami, wahai Tuhan?
Dan lebih dahsyat lagi kata Allah Al-Quran dalam ayat itu, Allah kata apa? Dalam keadaan mereka terdibutakan mata. A'ma ni buta. Dunia tak buta pun. Celik, luas, memanjang sampai ke mati pun celik lagi. Tiba-tiba, A'ma. Allah bangkitkan mata yang buta. Dengan mata yang buta. Lalu Allah menempelak mereka, kata Allah kepada mereka, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Hei, manusia kamu tak sedar diri ke? Kamu tak faham ke? Dulu masa kamu hidup, datanglah kepada kamu macam-macam peringatan. Nabi bawa cerita macam-macam kepada kamu. Dosa, pahala, baik, buruk, amal, ibadat macam-macam. Ajarannya macam-macam. Fanasitaha. Kamu telah melupakannya. Buat tak iti. Sombong. Hari ini kata Tuhan. Wa kadzalikal yawma tunsa. Hari ini kamu aku lupakan. Kamu dilupakan aku. Ini tuan-tuan ayah ni tersapa ni. Kitalah ni. Gambarannya Allah gambarkan cukup dahsyat. Kerana taqwa tidak ada. Allahu Akbar. Eh tuan-tuan, kita pagi ni bicara daripada syair saja ni. Tersebut tadi awal, dari syair ni berkesan, terkesan kepada saya. Dalam bentuk peringatan begitu rupa. Untuk kita merenungan bersama, jadi kata Abu Al-Aitahiyah, dia kata apa? Ghadan iza dhammul mahsyar, bila sampai daripada mahsyar, terbentang luar mahsyar, malah kita tersentak. Orang Melayu kata, dah terantuk, baru terengah, tengah dah. Oh, begini. Baru tersedar. Oh, begini keadaannya. Baik. Lalu kata beliau, la ya'lamu an-nasu an-tuqa wal-ghir kana khairun ma yudakhkhar. Bahawa taqwa perkara terbaik yang ditabung. Taqwa adalah perkara baik hari ini sebelum ni. Sungguh mereka akan sedar. La ya'lamu an-nas, terjemahnya di pada awal tu, sungguh mereka akan sedar. Sedar bila tu? Di padang Masya, sedar masa tu. Bawa insaf. Eh, cerita keinsafan pada masyarakat tuan-tuan. Banyak ayat Quran sebut hal ini sebenarnya. Allah gambarkan golongan yang insaf bila daripada masyarakat bawa insaf. Antara ayat yang dekat dengan kita semua ialah ayat As-Sajadah lah. Ayat 12 surah As-Sajadah. Cuba kat balik 12 As-Sajadah itu. Ayat 12 surah As-Sajadah. As-Sajadah. Yang betul baca As-Sajadah. Jim mati ya. As-Sajadah. Jim tu mati. Bukan As-Sajadah. Ya, As-Sajadah. Baik. Ayat tu Allah sebut dengan terang tu. Kelompok manusia yang insaf, yang baru buka mata. Bukan mata ni, mata hati. Celik pada itu dah keadaan, bagian-bagian, merayu pun ada, meratap pun pada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka kata kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Tuhan, kami mula insaf pada hari ini. Aku dah insaf ini, ya Allah. Dah sedar. Mata hati aku dah mula bercakap. Dulu mata aku celik, tapi mata hati mati. Sekarang, mata tutup, mata hati bercakap pula. Masa tu, mata tutup dah. Tak boleh tengok, tapi mata hati bercakap. Betul lah apa yang Nabi Muhammad cerita dulu. Ini gambaran yang amat dahsyat. Gambarannya berlaku kepada umat Muhammad. Kita bukan orang lain. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan, kadang-kadang kekecewaan manusia terserlah dan berlaku bila sampai tahap usia tertentu, masa tertentu.
Pengalaman pribadi saya taklah banyak, tetapi ada pengalaman-pengalaman pribadi. Dan usia saya sekarang, jumpa dengan orang-orang yang menangis. Bukan budak umur 10 tahun ni. Seusia ayah saya menangis. Almarhum saya dah meninggal dah. Tak usia tu lah. Orang tua bila menangis, tuan-tuan, buruk ke cantik? Tak ayah sebutlah. Budak menangis tak apa. Budak menangis umur setahun, dua tahun, kita seronok tak ada menangis. Comel. Ya. Tapi kalau 70 menangis, nak muntah kita. Minta maaf saya bukan bergurau macam, tapi nak sebut. Ya. Ada seorang Allah ni, saya ingat lagi. Ini dah lama lah. Lama tak lama, taklah 20 tahun. Tapi 10 tahun saya ingat aku. Lepas saya ceramah satu masjid, jumpa saya dekat kenderaan saya. Menangis. Saya pun demam. Tak tahu nak buat apa. Ratapannya satu benda je. Pakcik menyesal. Pakcik menyesal. Pakcik menyesal. Kenapa menyesal? Sebab ilmu lah. Sebab amalan. Dia dengar saya ceramah dalam kuliah maghrib tadi, kupasan tentang isu kematian, tentang dosa pahala, dua tiga benda lah sebut. Hal tu lah, hal kematian, dosa pahala lah. Tetap si Quran. Saya ingat lagi tu. Saya ingat lagi. Ingat lagi. So, benda tu berbekas di hati. Tapi ratapannya satu benda. Besar. Pakcik tak tahu apa. Baca Quran pun tak boleh. Ikut-ikut orang. Yasin tak boleh baca. Satu hal usia tuan-tuan. Bila kekacauan tu datang, apa yang ada lagi pada masa itu? Wah, kita tak nak tuan-tuan sampai tahap tu. Cerita pakcik tak apa lah, ada penyelesaian, saya bagi penyelesaian kat dia. Alhamdulillah lah. Sekurangnya dia menangis itu ada sebab yang tersendiri, syarak. Syarak ialah juga. Saya pun bagi panduan pedoman. Tapi kita setahap satu masa akan datang. Berlaku tuan-tuan. Bila satu tahap kita kecewa macam tu, kita nak repair balik bukan mudah. Macam kereta lah. Kalau dah teruk sangat rosaknya, repair bukan harga 1,000 dah, mungkin puluhan ribu. Enjinnya dah rosak teruk sangat, belah ribu. Demam tak kebah kita. Tapi kalau saat rosak sikit, kita baiki, perelokkannya, tambah baikkan apa dah rosak itu, lain. Sama kita juga, macam kita jugalah. Kurang ilmu, cari segera. Kurang iman, tambah segera. Kurang amal, buat segera. Dan buat dosa, tak usah buat segera. Kita menampung cara itu. InsyaAllah kita akan kecewa di penghujung usia kita, insyaAllah. Jadi kata pengarang kita ini, dia kata apa? Dia kata, sungguh mereka kesedar. La ya'laman nasu anna tuqa wal bir kana khairum ma yudakhar. Maksudnya, mereka sedar taqwa adalah perkataan yang mereka patut tabur. Maksudnya, dulu patut mengaji. Dulu patut belajar. Dulu patut beribadat. Dulu. Yudakhar ini terjemah Arab ialah patut menabung. Patut aku tabung dengan ilmu yang cukup di dada. Dulu. Patut ibu amat ibadat banyak dulu. Ketika mereka cuba menginsafi akan kesilapan mereka lakukan, maka ratapannya tak ke mana-mana lah. Lalu kata beliau, panjang lagi ni, apa bagi lagi ni, ajibtul insan fi fakhri wa huwa ghadan fi qabrihi yuqbar. Ini terjemahnya dekat tuan-tuan tu. Apa geraman tanggapan makhluk Oh, ini dia tak terjemah ni. Saya pun tak tengok ni. Tertinggal satu. Saya pun dia tengok satu baris tertinggal ni. Yang Arabnya dia ada kat sini. Ajibtul insan fi fakhri wal ghadan fi qabri yuqbar. Aku heran, dia kata. Manusia ini bagaimana dia seronok dalam hidupnya sedangkan tiba besok, tiba-tiba
dalam kubur dah. Ini tak terjemah ni. Hilang satu bagi daripada nas asal. Siapa yang asal tuan-tuan ni? Asal Arab asal. Tapi tak apalah, boleh tambah lah tepi tu. Aku heran manusia, macam mana dia hidup keadaan lupa lalai. Sedangkan tiba-tiba, dalam kubur. Yukbar. Itu kita takut tuan-tuan. Buka mata di alam barzah kita, aku semalam dengan anak isteri. Aku semalam di rumah kediaman aku. Aku semalam dengan keluarga ramai. Aku semalam dengan kawan teman taulan kendara. Bila diingat tu, dalam kubur. Indama yukbar. Bila dah dikuburkan, diingat balik. Rekod lamanya. Tak lama mana, baru semalam. Oh, semalam dengan cucu ramai datang ke rumah. Makan bersama, minum bersama. Seronok, santai. Kalau sekarang tak apa lagi. Yang lebih dahsyat, aku semalam buat maksiat. Tak ada taubat. Sebab aku tinggal solat. Asal tu tak sembahyang. Hari ni kubur lah. Itu kita paling takut. Ancamannya, kita ingat kejahatan yang kita buat semalam. Tak ada bertaubat. Tak sempat mohon taubat. Tak sempat nak ganti dengan masalah. Ini kata pengarang. Ajib tu dia kata. Aku heran manusia macam tu. Apa dia kata? Itu sambungan dalam ini ada ma baya min awal min awal ma baya min awaluhu nutfa wajifatun akhiruhu yafjur. Ini dia kata apa gerangan tanggapan makhluk yang awalnya air mani sedang akhirnya menjadi bangkai yang busuk. Kita ni daripada air mani setitis bercantum hubungan suami isteri ayah kita lah. Allah beri rezeki kehidupan. Tiba-tiba dalam duduk hidup itu kita tak selesai hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok-tengok kita jadi bangkai. Dah tengok-tengok kita jadi bangkai wajifatun akhiruhu yafjur. Dalam hidup ini banyak dosa kita buat. Tengok-tengok jadi bangkai dah kita. Jadi maksudnya kata penyair kita ini apa gerangan orang macam ni? Ini pun nak kena tafsir detail ni, tapi masa dah tak ada dah. So kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan, saya baru semalam kuliah maghrib di masjid Tabung Haji Keladia Jaya masuk kepada tajuk tentang dosa besar ke-15. Ingat lagi tu sebab semalam, maghrib semalam. Tak lupa lagi. Tak hilang ingatan lagi lah. Ya, semalam masjid maghrib, semalam masjid Tabung Haji Kelajaya dosa besar 15 karangan Imam Az-Zahabi. Apa tajuknya? Tajuk dosa besar sifat al-akhuyala wal-fakh sombong, angkuh sombong bangga diri ni dosa besar dalam agama. Al-fakhru wal-kibr wal-khuyala watih, ini semua sifat buruk mereka. Sombong, angkuh, bangga diri, takabur, itu sebab 15. Ada dalam rekodnya, dalam kitab. Dalam hubungan ini, kata para ulama kita, manusia ini, kalau dia renung balik tentang dia punya asal penciptaan, daripada air mani estetis, kemudian Allah berikan kehidupan, rezeki daripada hari ke hari sampai dia dewasa, kemudian lemah akhirnya, daripada kuat dia lemah, lupa, tiba-tiba nak sombong diri, nak bangga diri, tak logik. Aku hebat, aku gah, aku kaya, aku mewah, aku tak logik lah. Sebab apa? Kata ulama kata ni, sebab kita memang lemah asal kita. Kita bukan lahir-lahir sebagai orang yang hebat. Betul orang yang beriman, kalau Allah beri kekuatan, dia tak sombong dan angkuh. Allah beri harta banyak sekalipun dia tak ada kesombongan. Sebab dia tahu. Itu semua nikmat daripada Allah. Aku ni lemah. Aku nak mewah setara mana sangat. Dia semasa mati. Nak gah macam mana. Semasa aku jadi orang tua nyanyuk. Dan bila sampai nyanyuk tak cakap lah. Dulu berpakaian lengkap. Gah macam mana nyanyuk. Dah nyanyuk. Berak pun rata-rata.
Dia tak sebut. Kencing pun kata-kata. Macam budak umur 3 tahun dah. Padahal dia pada sudut-sudut hidupnya, kerah hebat, mewah. Terkenal dengan kehebatan. Ini bila sampai usia sekian-sekian, bercakap macam budak umur 3 tahun. Kencing pun tak. Kita maksud macam itulah. Kita tengok tu tuan-tuan. Allah tarik ni'mat. Matulah kebanggaan kita tak ke mana-mana. Maka jangan bangga, jangan semua tak menentu. Ini peringatan. Asbaha. Dah pukul 11 lebih lah. Asbaha la yamliku taqdim. Ma yarju wala ta'khira ma yahzar. Ini terjemahnya kat situ ada. Kini, dia tidak punya persembahan yang diharapkan. Maksudnya apa? Tak ada apa nak buat pada Allah Azza wa Jalla. Depalah nak buat apa? Amalan tak ada. Iman tak cukup. Amal tak banyak. Tak terampun, tak tercapai keampunan. Jadi nak semua apa kepada Allah? Ini yang kita paling takut. Depan Allah nanti kita nak bawa apa? Amalan. Bawa apa? Iman. Bawa apa? Ilmu. Itulah kita semua pada Allah Azza wa Jalla. Itu makcik kita tu. Itu kan? Betul lah. Masya Allah. Okay, insya Allah. Khidmat untuk ibu insya Allah. Allah bagi keberkatan insya Allah dunia akhirat. Ya. Yeah. Confirm lah tu dapat apa lah. Baik, sekali-sekali lagi. Dalam 2-3 minit, saya pun dah habis dah. Nak dan nak bersama apa? Kita hidup ini, tuan-tuan, kita nak buat benda, kena ada benda. Nak derma. Sekali lagi, kena ada duit dalam poket. Tak apa-apa kan? Duit tak ada, tak derma lah kita. Depan Allah nanti, kita nak bersama apa? Amal, ilmu dan iman kita. Tapi tak apa. Wa asbahal amru ila ghairihi fi kulli ma yaqdi ma wa ma yaqdir, kata dia, di sana segala urusan dirinya akan diurus orang lain, dia hanya akan menerima keputusan dan nasib. Maksudnya apa? Di sana kita akan diuruskan oleh malaikat-malaikat yang menanti kita. Hari itu kita ada apa-apa dah, mereka kata kamu ahli syurga, syurgalah kita. Kamu ke neraka, nerakalah kita. Kita ada kekuatan. Nak melawan cakap tak boleh dah. Dunia masa sihat tak apalah. Siapa awak nak lawan saya? Siapa kamu nak lawan saya? Contohnya. Dunia macam tu lah. Tak kenal saya ke? Tengok muka tak kenal ke? Contohnya. Sombongnya. Lawan cakap. Tak boleh pergi orang lain. Pun dengan mak ayah kadang-kadangnya. Mak. Mak diam je lah. Mak tu dah tua dah. Kau saya buat apa, ikut saya lah. Saya pandai lah. Contoh. Bangga diri. Mak dia diam seolah. Cakap banyak orang tua ni. Menyusahkan. Diam. Ikut saya nak buat apa pun. Contohnya. Daripada masyar, kita boleh apa-apa dah. Yang akan urus kita, Allah dan malaikat-malaikatnya. Allah kata, kamu ke neraka? Neraka. Tak boleh kata, hey Tuhan, minta maaf lah sekejap. Berilah masa sikit. Tak ada dah. Itulah kenyataannya. Jadi kata pengarang kitab kita ini, dia hanya menerima ketentuan nasib saja. Penghujung tu, fi kulli ma yakhdi wa ma yaqdir. Dia hanya menerima ketentuan dan nasib. Ketentuan baik, baiklah. Nasib buruk, buruklah. Itulah yang kita paling takut. Pada pagi ini, tuan-tuan, betul-betul kupas saya tentang syair ini. Iaitu syair Abu Al-Attahiyah. Yang nas ada dalam tulisannya. Saya simpan betul-betul ni. Buku bahasa Arab ada. Jadi mudah-mudahan sampai mesej ilmu kepada kita. Semua ini tuan kita bicara ni. Daripada tajuk buku yang saya bawa ni. Ataupun saya diminta baca tuan-tuan ni. Ini semua benda-benda berkaitan soal hati, kejiwaan. Saya pun takut sebenarnya. Baca bab macam ni. Saya pun takut. Tapi gagahkan diri. Sebab inilah peluang saya juga untuk mengambil titik kain safan, membetulkan keadaan. Kalau kurang, tambah keimanan. Kalau banyak keburukan, minta kepada Allah keampunan. Moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan Allah terus beri kita kekuatan untuk Ramadan khasnya. Berbagi Ramadan, lagi berbagi
3 bulan lagi. Oh, tak kira lah tu. 34 hari saja lagi. 34 hari saja berbaki. Moga Allah kesihatan baik. Amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina wa zidna wa la tanqusna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'ina ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma rza'na ya kareem. Allahumma rza'na ya rahman ya rahim ya mannan. Ya mujib as-sailin. Ya mujib al-da'awat. Wa ya qadhi al-hajat. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وصلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.